Jadi hari ini, hari Jumat, sudah datang sayuran itu, Lin. Nanti sudah datang sayurannya. Ini kentang segini. Tuh. Buncisnya itu tanya. Kepalanya tadi di aja kesannya ada palanjin. Kalau batoi, ada pala itu mie. Kayak mahinya segitu kecap. Oh, banyak kecapnya. Tomat kemiri, berarti itu kemiri itu kemiri ayunan yang bumbu teh bawang berem teh nuju mahannya nuju awis kuburit halus jadi ayak blender mah kayak panikun kayak yang doang itu nih kenila tuh ini ada wortel bawang putih. Karena ayah kan angka angin angin dan bermacam balik. Di luar api mengusia. Tuh itu tomat ngaceng. Nah, bawang podas, bawang putih. Tuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, gede, Wak. Hah? Ah, nggak lepas sana nih. Tuh, ada yang nyambungan. Cai, ah, ambil. Yang apa? Yang kopi. Kopi pas tinggi tuh kopi manggolak cai nya. Baru main cai nya manggolak pas tinggi. Kamu tuh di wadah. Eh, manggolak tuh. Muriangan ya? Iya, bener. Balengan ke. Ya, berantak di beretan. Ini bumbu-bumbuan yang Teh Dedeh sudah siapkan. Nah, ini kita. Terus ini daftar. Ini bumbu-bumbuan nanti dikerjainnya sama tukang bumbu nanti sore atau besok. Polmek. Nah, mungkin ini yang tadi pasangkan galon teh. Ye. Wah, bagus-bagus buat sono gitu. Soalnya Masya Allah. Jadi tukang saya jadi tukang sayuran eta ini malam gana. Sekarangnya. Halo, halo. Arek datang teh nanti caringin langsung ke dia. Wes bebek. Udah dikinci-kinci. Oh, iya. Tadi ini Bapak Jad yang itu yang ngangkat ya. Dan ini itu. Ini buncis harus ditaruh di itu katanya kuning kalau enggak ditaruh. Heeh, dikena asapankeun. Asapankeun. Lain biru. Biru soalnya kuning. Kalau itu mah kuning kan besok dikerjainnya sama ibu-ibu. Potongannya besok sama ibu-ibu. Ini teh hari Jumat, besok hari Sabtu sore. Sore. Jadi kita itu biar enggak kuning. Nih. Kita kalau di apa namanya? Keluarin nanti kan ada takut kuning, takut suka busuk lah kalau buncis kan cepat busuk ibu-ibu. Kita akan mengambil. Kalau ini kan kita. Kita akan mengambil. 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 Kita
Lanjut ibu-ibu, aku teh apa mengerjakan tugas dari ibu hajat, bersih-bersih, sapu-sapu dulu gitu ya, karena memang hari hanya mah besok, maksudnya itu banyak tamu ibu-ibu yang mau masak-memasak kayak gitu. Dan mama hajat itu sambil bersih-bersih aja dulu, rapi-rapi simple, nyiapin air buat ibu-ibu yang kerja bikin bumbu, metikin sayuran kayak gitu. Dan juga
Mama Jad itu ngejaga di rumah karena memang Mama Anggi itu pergi ke rumah Nek dulu mau ngambil sesuatu, katanya tadi ada kekurangan perabot ya gitu. Ya sudah, Mama Jad mengerjakan tugas saja ya. Nah, ibu-ibu ini yang diberesin sama Mama Jad barusan. Jadi kadang-kadang ada ibu yang kesini gitu. Jadi tinggal ngasih aja nyubihinnya di situ. Nah, ini airnya sudah ditempatin di situ. Jadi kayak tadi ada ibu-ibu yang dari sana kan yang enggak ke atas langsung ke sini. Disuguhin dulu gitu, kayak gitu sambil bincang-bincang. Nah, ini udah persiapan buat besok hari hanya. Alhamdulillah ya, udah disiapin. Jadi itu perabot-perabotannya yang gede-gede gitu. Nanti juga kalau kurang pasti ada lagi apa yang diambil. Dan itu sayurannya sudah segitu saja. Ada kentangnya segitu, mie-nya cukup segitu. Nanti kalau kurang bisa tambah lagi buncis, bumbu-bumbunya, kemiri, semuanya sudah komplit ada di sana. Wortelnya itu kenapa sedikit, karena itu cuma hiasan saja untuk nyampuran ini mie-nya nanti kayak gitu ya. Itu tuh bumbu-bumbunya seperti itu udah. Dan itu bumbu utamanya adalah kelapa yang kemarin ada di channelnya Teh Dede ya. Ini udah disiapin. Ini ada dua di bawah satu ini, satu. Kayak gitu. Dan itu berasnya, persiapannya itu ada di gua. Nih, berasnya. Nah, ini ada berasnya di situ ya. Nih. Kayak gitu. Dan itu ini pisang gorengnya sebagian masih ada di dus, dan itu sebagian nanti besok dibikin pisang ya, seperti itu. Itu kuenya ada yang di sini, ada juga yang di atas. Ya kayak gitu. Dan itu air minumnya. Oke, sekian saja dulu kegiatan hari ini ya. Mungkin Mama Jian mah orangnya itu suka ngonten apa yang punya orang, karena sekarang Mama Anggi lagi mau ada kegiatan. Ya sudah, sama Mama Jad itu disorot aja di videoin kayak gitulah. Mama Jad mah aneh orangnya ya, nggak apa-apa lah. Ini juga bukan hajatan besar-besaran kayak orang lain mau parasmanan besar-besaran, bukan, hanya selamatan di laki-laki saja seperti itu. Oh ya, dan hari ini juga Ampi udah dateng, alhamdulillah ya, cuti dulu. Ya udah ibu-ibu, perasaan ini udah siap semuanya, perabotan sudah disusun, tinggal meresapin apa lagi ya udah ya, karena simpelnya jadi nggak mengurangin dari keribetan. Jadi seperti yang Mama Jad bilang sebelumnya, pamulang samung itu kue-kuehannya yang dari toko kayak gitu, yang udah Mama Jad ceritain sebelumnya, yang banyak berdebatan itu mengurangin kesimpelan yang punya ibu hajat. Jadi tambahan, jadi kemarin itu Mama Jad itu nitipin bikin kue, karena Mama Jad gak bisa bikin kue, nitipin serba sekilo, serba 1 kilo, seperti gula 1 kilo, terigu 1 kilo, mentega 1 kilo, telur 1 kilo, itu jadinya 1, 2, 3, 4, 5, jadi 6, ini yang kue bata. Nah, tujuannya jadi Mama Jad itu nyambungan oge gitu, pakai kue kayak gitu membantu. Cuman gak semua 4 aja, karena yang lain mau dipotong kasih abutiah sama yang lain gitu. Jadi 4 saja, 1, 2, 3, 4. 4 untuk nyambungan, nambahin kambing kayak gitulah ibu-ibu ya, namanya juga sedikit-sedikit saja ya. Dan ini itu, jadi pilau kena teh 2 saja ibu-ibu, karena satu mau dibawa ke perempuan nanti. Dan ini kat lain dimanian heula atunya, ini 1 dan ini 2 si jalu. Aduh, cari cing. Nah ya, kayak gitu ya. Ya sudah, ayam nanam nanti, ayamnya itu yaitu tadi, ayamnya mah besok, kambingnya 2 aja gitu kan, hajat kecil-kecilan ibu-ibu ya.